Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Gibran Wahyudiata. Nah, pagi ini kita main ke Terminal Tanjung Priok ya. Untuk belakangan ini saya akan usahakan update untuk angkatan pagi ya. Kemarin udah di Terminal Bojakam Grogol, hari ini kita main ke Terminal Tanjung Priok. Ini baru pukul 8 lewat 15 menitan ya. Di depan saya udah ada PO Haryanto dengan nomor lambung 170 Integrity ya. Ini biasanya tim Madura, kebanyakan tim Madura ya kalau Tanjung Priok. Namun nggak tahu ngisi Maduranya mana ini. 170. Tadi di parkiran belakang juga masih banyak bis juga ya, masih ada beberapa PO Haryanto. Nanti kita tunggu untuk masuk di parkiran pemberangkatannya. Nah, ini dia tampak belakang dari HM170 Integrity. Ini juga fonnya belum lama baru dipasang ya. Sebelumnya untuk Integrity sendiri unitnya itu Jetbus Tetra ya, atau HM berapa itu, HM22 kalau nggak salah ya, yang ex Tanah Suci All. Sekarang udah pindah ke sini, nickname Integrity-nya 170 Integrity. Di sampingnya masih banyak bus dari Prima Jasa juga ya. Nah, untuk tim Madura sendiri biasanya ada 2 jam pemberangkatan ya dari Terminal Tanjung Priok. Biasanya kalau yang kloter pertama atau jam pertama itu sekitar pukul 10-an ya. Nanti siang ada lagi pemberangkatan dari Terminal Tanjung Priok. Dan mungkin ini unit 170 berangkat yang pertama ya dari sini ya. Kita coba lihat ke depan. Di depan sana udah ada bis di Pasena Raya. Gak tahu itu rute mana ya. Nah, ini dia penampakan dari depan unit dari PO Haryanto HM170 Integrity. Ini udah bus banget ya. Ya, seperti ini ya suasana Terminal Tanjung Priok pada pagi hari ya. Ini masih nunggu penumpang penuh sepertinya. Mantep banget nih penumpang dari HM170 Integrity. Diberangkatkan ANS tujuan Padang ya. Ini baru datang ada Madukismo ya.
kita pindah ke sini ya bosku. Ini makin ramai nih penumpang dari AM170 Intercity. Mantap banget ya. Ini ada Cipto GM ya, baru masuk. Ini juga tim Madura. M Dewantaranya diberangkatkan ya. Sebenarnya untuk angkatan Madura di Priok sangat ramai ya, cuman panas banget, bener di sini panas banget. Nah, di sini tuh udah nggak ada tempat buat teduh ya. Jam 11 kurang ini cuaca di sini sangat panas banget. Jadi kita coba cari spot di pintu keluar ya. Sambil teduh juga, udah nggak kuat ini panas banget. Bukan masalah manja apa enggaknya. Kita udah berdiri dari tadi ya. Yuk kita coba lihat di pintu keluarnya.